Oke, teman-teman, berikut ini cara menghidupkan ulang atau merestart HP Oppo tanpa menggunakan tombol daya atau tombol power. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya menu asisten atau biasa disebut menu aksesibilitas ya. Nah, jadi dia menunya itu seperti ini. Di dalamnya banyak sekali menu-menu yang bisa kalian manfaatkan ya. Misalnya untuk screenshot, kemudian mengatur volume, kemudian bisa untuk mematikan ataupun merestar dari sini. Nah, jadi kalian tinggal klik lalu pilih power, kemudian usapkan ke atas untuk merestar. Jadi nggak perlu menekan dan menahan tombol power di samping ya. Jadi untuk menu aksesibilitas itu harus diaktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan. Nah, jadi kalian masuk dulu ke bagian pengaturan. Nah, di sini pilih pengaturan tambahan. Nah, jadi pengaturan tambahan itu di bagian bawah ya, teman-teman ya. Jadi kalian gulir dulu. Nah, ini dia pengaturan tambahan. Lalu pilih aksesibilitas. Lalu di sini pilih menu aksesibilitas. Kemudian di sini apabila masih nonaktif atau belum aktif, kalian aktifkan terlebih dahulu lalu klik izinkan. Kemudian kalian klik OK. Nah, jadi kalau sudah aktif sudah bisa kalian gunakan. Jadi pilih tombol yang ini, tombol power. Nah, jadi nggak perlu menekan tombol power atau tombol daya yang di samping lagi. Cukup menggunakan menu aksesibilitas ya. Oke, itu saja teman-teman, silakan dicoba. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.